lagi di channel Sumada Family. Kali ini gue mau sharing cara penyeduhan kopi dengan menggunakan moka pot. Jadi di sini kita udah punya satu set alat penyeduh kopi ya. Ini dengan tipe moka pot. Tipe moka pot sendiri yang paling terkenal ya itu merek apa ya? Merek Gialetti Brica, itu dari Itali dan bahannya itu menggunakan aluminium ya. Cuman isinya gue punya ini pakai stainless. Tapi nggak apa-apa lah, ini masih bisa dipakai. Terus kita punya satu set apa nih kopi gue nggak tahu ini kopi tipe apa. Ini yang udah gue grindingnya ya. Cuman kalau gue cium sih kalau di Indonesia baunya mirip kayak robusta temanggung ya. Dan di sini ada satu susu. Cuman tergantung nanti teman-teman mau kreasiin seperti apa, bisa dipadukan dengan susu atau kopi aja, atau bisa pakai susu kopi dan gula aren. Oke, langsung aja ya, kita lanjut ya. Ini pinnya, alat saringannya kita pasang, kita taruh sini ya. Ini kita masukkan kopinya. Jadi jumlah kopi dan banyak air ini tergantung selera teman-teman ya. Itu ada yang perbandingannya 1:2, 1:3, bahkan ada yang sampai 1:9 ya. Cuman kalau di sini gua ngikutin takaran si alatnya aja nih. Kita bikin sampai penuh ya, cuman jangan terlalu dipadetin ya. Takutnya ntar kalau dipadetin jadi airnya nggak mau naik. Bawahnya kita isi sama air yang sudah hangat ya, karena biar nggak terlalu kelamaan. Kalau misalnya pakai air dingin nanti tamunya pada saat proses pemanasan terlalu lama ya. Nah. Oke, sekarang kita tuang air hangatnya ya. Oke guys, ini udah gue isi air hangat ya. Kalau bisa ngisi airnya harus di bawah katup ya, kan ada katupnya, jangan sampai di atas katup. Soalnya nanti kalau kita isinya penuh sampai atas katup bisa tumpah ya. Kemudian kita letakkan kopinya di sini. Setelah itu kita tutup ya. Kita tutup sampai rapat. Dan kita nyalakan. Nyalakan, oke. Ya. Sampai kopinya keluar. Nah, itu udah mulai keluar guys kopinya. Oke, kita tunggu sampai tetes terakhir ya.
keluar, kita tunggu sampai bunyi sakit, ada suara blub-blub ya. Bentar lagi nih guys, bentar lagi. Nah itu dia, ini udah cukup ya. Kayaknya juga udah sudah habis itu. Oke, kalau itu kita matiin aja. Jangan lupa kita siapkan kain basah dulu ya guys buat tatakannya, karena di bawahnya panas sekali. Biar gak terlalu panas, kita dingin-dingin dulu guys, biar kainnya gak kosong. Setelah itu kita taruh sini. Ini dia kopinya, saatnya kita nikmati guys. Oke, jadi ini kopinya, sebentar tolong guys, sepanas hati-hati ya. Ini terserah teman-teman ya, teman-teman mau menikmati begini langsung dicampur gula, atau kita bikin kopi susu ya dengan paduan kopi susu dan gula aren, bisa dipaduan dengan gula aren dan gula putih biasa. Cuman kalau buat kopi susu sih kebanyakan pada pakai gula aren ya. Oke, coba kita yang satu kita mix pakai susu ya, seperti apa ya. Nah ini dia guys, sekarang kita seruput dulu. Ini yang kopi tuang ya. Wah mantap banget guys, mantap mantap mantap. Sekarang kita coba yang kita misalkan susu. Oke. Oke, sekian itu sharing-sharing dari gue guys. Mungkin teman-teman ada yang punya cara lain untuk menikmati kopi, coba tolong komen di bawah ya. Oke, terima kasih.